Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Selamat datang di Yudhistira Farm Chick, farm ayam kampung, breeder ayam kampung yang ada di Cibinong, Pakansari, Jawa Barat, Bogor. Piara ayam kampung itu sebenarnya udah lama. 2015 baru memulai untuk mengadakan ayam kampung. Berpikirnya saya dulu pengen punya ayam kampung yang siap jual di pasar, tapi punya penetasan sendiri. Nggak berpikir menetaskan untuk pakai mesin tetas, nggak berpikir. Itu di luar logika saya. Ayam bisa ngerem, tahunya ayam kampung kan saya gitu. Ketolongnya bisa ngerem. Tapi setelah saya banyak pelajari, ayam ngerem itu malah nggak produktif nantinya. Kita carilah ayam yang nggak ngerem. Coba kita silang dulu pertama-tama. Saya nggak ada niat untuk bikin ayam kampung Yudhistira, nggak pernah ada niat. Terbersit pun nggak ada. Ya Tuhan lebih tahu ya. Tapi Tuhan ngasihnya beda. Gitu. Konsumen yang beli bibit sama saya waktu itu produksi bibit baru 10 ekor, 15 ekor. Balik lagi. Ayamnya cepet nih, apa nih? Disitulah baru saya mulai proses grading. Grading, beli ayam A, beli ayam B, beli ayam C. Sampai saya muter-muter keliling kampung, beli ayam-ayam yang di perumahan. Sampai ditipu, dikasihnya ayam kate. Ini ayam kok, Pak, saya datang. Bapak tunggu di sini aja, saya ambil di kandang. Oke, di kandangnya tuh yang susun-susun gitu. Pas dikardusin, saya pulang, pas saya buka, kok ayam kate? Ya itu udah banyak dah cerita-cerita begitu. Ya proses berjalan, selang 1 tahun barulah mulai kita grading ayam. Salah satunya saya pakai ayam Fayumi sih. Fayumi itu nenek moyangnya ayam Arab. Kalau ayam Arab di sini jatuhnya final stock kan. Kalau Fayuminya masih pure landnya. Daya tahan tubuh sama ayam itu tidur biasa di pohon, alami. Kita cari bibitnya itu untuk sifat ya. Sifat yang begitu ayam kampung yang butuhkan. Karena kalau kita cari ayam hutan di Indonesia itu, satu harganya mahal banget, satu komunitasnya dikit, populasinya apalagi. Kalau ayam yang rentan sakit itu biasanya yang tidurnya langsung di lantai. Mau lantainya peluran, di atasnya sekam atau tanah, itu biasanya mereka langsung banyak sakit karena dia masuk angin kan. Tapi kalau ayam yang tidurnya nangkring di bambu-bambu atau di pohon, kita bikin tangkringan dalam kandang, itu insya Allah sehat. Karena sifatnya ayam kampung itu nangkring. Kalau mereka tidur di bawah, mereka tidur dengan amoniak dia. Ya kan, satu dingin, kita aja tidur di ubin deh. Jajalin seminggu. Bener gak? Ya kan? Sama tempat pakan, tempat minum, kalau bisa diusahakan 3 hari sampai seminggu itu dicuci sekali. Nah, kalau di ayam, yang cuan itu ada 2. Hulu penetasan, hilir penjualan karkas ayam dipotong. Peternak 90% berisiko, tengah-tengah. Kalau bisa peternak menemukan penetas yang mau bermitra. Beli DOC dari penetas, jual lagi ayam hasilnya sama penetas. Itu lebih baik. Daripada kita beli DOC, jualnya harga di ambang pintu ya rugilah. Harga kita, wah harga lagi panen harga 40.000, kita piara nih DOC-nya. 2 bulan lebih. 2 bulan 60 sampai 70 hari. Tiba-tiba pas kita panen, itu udah harga tinggi udah 2 bulan lalu. Iya, sekarang harga aja sudah 28-29. Tapi harga itu yang luput dari pemerintahan itu. Semua unggas, bebek, ayam itu nggak diperhatiin sama pemerintah kecuali sapi. Kalau ayam harganya di flat kayak sapi, mungkin peternak banyak yang nggak bangkrut ya. Kalian kan lebih banyak yang bangkrut daripada yang sukses. Saya udah ngerasain pahit manisnya gitu. Walaupun sekarang hasilnya buat bayar hutang. Itu harus dijabarin. Saya harus bayar hutang. Kalau omset masih 2 digit lah. 2 digit dengan ayam segini ya adalah dapat 2 digit. Dan satu, berani nantang resiko. Breeder itu lebih berat. Kedua itu pilih ayam kampung yang benar-benar jelas arahnya. Satu arahnya jelas, satu juga penjualannya hasilnya nanti jelas. Kan saya bilang, ada yang punya duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar,
bisa bikin penetasan dengan 10.000 indukan, 20.000 indukan, tapi mereka belum tahu penjualannya kemana. Itu aja sih pesannya. Jadi beli ayam yang udah dipastikan bisa terserap di pasar. Itu aja sih. Tipsnya itu aja. Jadi semua ayam kampung pada dasarnya sama. Kita pilih yang produktif, yang jualnya mudah. Kalau bisa, beli indukan di mana, kerjasama hasil bibitnya jual lagi sama yang jual indukannya.